Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT 53 Racing, channel yang membahas putaran perbaikan sepeda motor, tune up dan ball up sepeda motor. Sahabat Racing Mania, untuk konten sekarang saya akan coba menjelaskan, karena dari beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar, setelah saya rangkum ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman subscriber juga banyak, terus dari yang lain juga ada. Jadi pertanyaannya itu setelah saya rangkum tuh yang saya ambil pertanyaannya yang seperti ini. Jadi apakah harus mengganti pakai perklep racing apabila noken as udah kita upgrade atau pakai noken as racing juga? Nah, jadi saya akan coba menjelaskan kenapa harus menggunakan perklep racing, ya. Oke. Jadi kalau kita menggarap satu buah mesin atau motor, kalau motornya udah kita rubah ya, ada beberapa part biasanya yang dirubah itu piston, klep, noken as. Nah, sini sekarang yang kita bahas adalah penggarapan yang berhubungan dengan perklep. Jadi itu noken as ya. Nah, apabila noken asnya sudah dipapas atau sudah pakai noken as racing atau di upgrade, otomatis untuk klip, overlap dan apa ya, klip, overlap, durasi itu otomatis berubah ya. Kenapa berubah? Ya mungkin karena papasannya itu ya. Sebenarnya untuk durasi bisa tetap. Kita durasi bisa tetap, tapi tetap meskipun kita durasinya tetap, overlap dan lipnya itu otomatis akan bertambah. Karena rata-rata teman-teman kalau misalkan merubah noken as itu, kalau kita merubah noken as itu rata-rata itu yang tujuannya itu merubah lip dan overlapnya itu dipertinggi dan diperlebar ya. Nah, jadi kalau misalkan lipnya dipertinggi, overlapnya diperlebar, otomatis tekanan yang terjadi ke perklep itu semakin besar ya. Jadi nanti, nah ini kita lihat perklepnya. Ini perklepnya kita contohkan pakai perklep ini ya, mereknya ya. Nah, jadi perklep ini nanti ditekannya itu semakin besar, karena perklepnya ini maksudnya karena noken asnya ini semakin tinggi lipnya ya. Lipnya itu semakin tinggi. Jadi kalau perklepnya masih menggunakan perklep yang standar, rata-rata perklep standar itu tidak apa maksudnya ini, tidak seperti ini nih. Jadi rapat ya, rapat. Ini ulir-ulirnya ini rapat kalau yang standar biasanya seperti itu. Jadi kalau kita kena press, kena tekan dengan lip yang tinggi, otomatis ini keburu rapat. Kalau ini keburu rapat, nanti mentok. Putaran dari noken as ini nanti akan berhenti ya. Misalkan ini berputar sebelum terjadi lip tertinggi, perklepnya keburu rapat. Alhasil nanti bisa terjadi patah perklep, bisa putus klep juga karena terjadi pemaksaan yang terjadi dari putaran noken as ini ya. Jadi ketarik kencang dengan perklep yang udah rapat itu, terjadilah patah. Dan itu nanti akan jebol, pistonnya juga bisa bolong, nanti pokoknya macam-macam. Kalau jebolnya itu pasti segala macam kena nanti ya. Itu yang harus dipersiapkan. Kenapa harus pakai noken as, harus pakai perklep racing itu seperti itu teman-teman. Kemudian penggunaan perklep racing juga harus diperhitungkan ya. Jadi tingginya juga harus diperhitungkan. Jadi panjang klep yang nongol di belakang dari seating apa maksudnya dari tatakan klep
yang deket seal clamp itu nyampe ke ujung batang clampnya itu berapa mili. Nah nanti biasanya dihitungnya dengan per clamp ini selisihnya 2 mili lah. Kalau misalkan panjang clampnya 30 atau 31, biasanya per clampnya pakai yang 32 atau 34. Ya, seperti itu. Nah, terusan kalau misalkan per clampnya tidak diganti juga, nanti biasanya terjadi, kalau di tempat saya disebutnya ngerek, ngorok gitu ya. Jadi nanti motornya ngorok karena per clampnya kurang keras. Nah, per clamp racing ini selain lipnya yang dicari yang jarang seperti ini, yang jaraknya yang jarang seperti ini, juga kekerasannya juga kita pertimbangkan. Karena untuk meminimalisir terjadinya plotting atau terjadinya telatnya daya balik dari klep. Jadi klep itu baliknya itu telat, ya. Baliknya telat, jadi nanti klepnya bisa tabrakan di dalam tuh. Klep in dan klep yang itu bisa tabrakan, teman-teman. Itu yang bakal terjadi apabila per klepnya tidak diganti. Makanya kalau teman-teman ada yang upgrade bagian noken as, ya per klepnya harus diganti lah, pakai noken as racing, pakai per klep racing lah, ya banyak macamnya. Ya kalau misalkan urusan harga mah terserah lah, masalah kekuatan terserah. Jadi harga nanti tidak akan berbohong seperti itu ya. Nah terusan. Ini berhubungan langsung dengan per klep ya. Dari noken as nih. Dari noken as. Apabila noken asnya dibikin lip tinggi, karena berhubungan langsung saya bahas aja sekalian ya. Otomatis nanti per klepnya ini ketekannya lebih dalam ya, lebih dalam. Lebih banyak ketekan. Nah, ini harus dipertimbangkan juga dengan posisi boss klep. Dengan posisi boss klep. Bentar, saya kasih contoh kan ya. Nah, dengan posisi boss clamp yang di sini. Untuk boss clamp ini biasanya harus dipendem sedikit, di agak kedalamkan. Kenapa? Nanti karena kalau misalkan tidak dikasih pendem, nanti pas per clamp ini ketekan dalam, ketekan lebih banyak, nanti topi clamp atau retainernya bisa tabrak di sini, bisa nabrak bagian seal clamp ini. Bagian seal clamp atau bagian boss clampnya bisa ketabrak. Nah, itu juga bisa berakibat jebol juga ya. Nanti lepas topi klepnya, kuku klepnya juga atau sepi klepnya juga lepas, nanti jebol, udah pistonnya bolong lagi, hancur lagi, nanti kopnya, headnya hancur lagi ya. Itu juga harus diperhitungkan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi kenapa per klep harus diganti tuh ya, banyak pengaruhnya ya, banyak pengaruhnya dan banyak khasiatnya lah kalau bisa dibilang. Banyak pengaruhnya itu per klep ini tuh benar-benar harus kita perhitungkan. Ya jadi kalau misalkan ada yang bilang jual noken as per klep nggak usah ganti, misalkan ada iming-iming jual noken as per klepnya standar juga bisa lah. Kalau menurut saya maaf, per klep mah mending ganti saja. Karena memang haruslah, kalau menurut saya per klep itu harus mendingan ganti saja. Kalau nggak ganti mah rawan lah. Apalagi sekarang rata-rata permintaan dari teman-teman itu, kalau merubah noken as itu lipnya mau tinggi, overlapnya mau tinggi. Karena ya banyak kemauan lah, macam-macam. Kalau kemauan dari pemesan itu macam-macam ya. Jadi mungkin itulah yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai kenapa sih harus ganti per klep seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti sedikit banyaknya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat diterima ya. Oke teman-teman, next video kita langsung garap lagi penggarapan selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan video-video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.